Halo teman-teman, jumpa lagi dengan admin di channel Tanpa Endorse. Dan seperti di judul video ini, admin mau nyobain settingan APN Bayu yang tercepat, yang pastinya tuh mantap sekali untuk game online. Dan speednya tuh ngeri banget seperti kalian lihat di awal video tadi ya. Dan gak usah berlama-lama, jika kalian baru mampir di channel ini, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Bantu channel ini capai 60.000 subscriber akhir bulan ini. Dan terima kasih banyak. Langsung saja yuk, let's go. Oke, baiklah, seperti biasanya ya, dikarenakan saya belum ngopi, nggak usah berlama-lama. Langkah pertama, kalian masuk saja di pengaturan atau setting. Lalu pilih jaringan dan internetnya atau kartu SIM dan data seluler. Setelah itu kalian pilih jaringan seluler atau kartu SIM yang buat paket data ya, SIM 1 atau SIM 2. Setelah itu kalian pilih nama titik akses dan kalian bisa tambahkan nama jalur akses baru atau nama titik akses baru atau tanda plus ya, bila di HP kalian ada tanda plusnya. Oke, jika sudah seperti ini, langsung saja untuk namanya kalian isikan Bayu Gigamax 4G ya, seperti yang di layar ini teman-teman, seperti yang muncul di layar ini yang warna biru, bisa kalian screenshot. Silakan di screenshot, atau kalian bisa sambil ngisi juga nggak apa-apa di layar split. Baik, untuk namanya Bayu Gigamax 4G. Jika sudah kalian screenshot, lanjut saja kita simpan ya. Dan menuju ke APN-nya selanjutnya, di sini untuk APN-nya kalian isikan Bayu Fasternet seperti yang di layar ini, yang warna biru ini. Bisa di screenshot atau kalian bisa di layar belah. Oke, jika sudah, lanjut disimpan. Dan untuk proxy kalian lewati saja, dikosongin, kosong kosong kosong. Oke, untuk portnya juga kosongin saja, nama pengguna atau username juga kosongin, kata sandi kosongin saja. Dan selanjutnya untuk servernya juga kosongin. Baik, untuk MMSC kosongin juga. Dan selanjutnya untuk proxy MMS nih, selanjutnya untuk proxy MMS kalian isikan seperti yang di layar ini, 192.168.210.2 ya. Bisa kalian screenshot, lebih enak nanti bisa dihapus di galeri. Oke, dan selanjutnya untuk port MMS isikan 8080. Bisa di screenshot juga, auto diciplak channel sebelah nih. Dan selanjutnya untuk jenis autentikasi isikan PAP atau CAP. Oke, mantap sekali, sambil nonton sambil di lag nih teman-teman, jika kalian tidak keberatan ya. Dan selanjutnya untuk jenis APN nya isikan default.mms ya. Oke, baiklah, jika sudah, lanjut saja menuju ke protokol APN nih. Di sini untuk protokol APN-nya isikan IP versi 4, bisa kalian screenshot. Dan jika sudah, selanjutnya untuk protokol roaming APN juga isikan IP versi 4. Oke, yang lainnya dikosongin, untuk operator kosongin, operator atau bearer kosongin ya. Dan jenis MVNO juga kosongin saja. Yang lainnya tadi pokoknya dikosongin teman-teman. Selanjutnya saya simpan dan saya pindahkan dulu, saya pindahkan lagi, tidak balik ke APN default. Dan apabila nanti balik ke APN default, kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan tipe HP kalian ya, misalnya Realme atau Oppo. Dan mari kita lihat sama-sama di sini speed testnya.
Apabila nanti worth atau tidak worth, kalian bisa tulis di kolom komentar agar saya tahu nih teman-teman, untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak jika kalian sudah mau berpartisipasi di channel yang sederhana ini. Jangan lupa jika kalian tidak keberatan, dipencet tombol merah di sebelah kanannya dan di like juga ya. Bantu channel ini capai 60.000 subscriber akhir bulan ini teman-teman, dan inilah hasilnya, mantap sekali, mantap gua bilang. Ya, lanjut, nggak usah berlama-lama, kita tes pingnya di PUBG Mobile nih. Apakah memang pingnya sekitaran tadi minimal hijau, tidak merah atau tidak jumping-jumping ya? Minimal pokoknya hijau stabil lah pokoknya. Walaupun tidak sama persis di 50 berapa tadi, yang penting pingnya itu hijau, itu sudah mantap sekali. Oke, kalian harus share video ini ke teman mabar kalian. Jangan lupa suruh subscribe jika mereka tidak keberatan. Oke, mantap. Ya awalnya memang kuning, tapi lihat apakah memang berubah. Ya langsung berubah di sebelah kiri, kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat di sebelah rak baju tuh langsung hijau. Selin bener loh wajah lu, ngeselin bener coy. Jengkelin bener wajah lu, ha? Ngeselin muka lu, ngeselin muka lu, bro, ngeselin. Woi. Woi. Anjay lu. Oke, bagaimana di game kalian? Apakah pingnya stabil atau tidak? Di tempat kalian apakah mantap atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar, sertakan tempat kalian atau device kalian ya teman-teman. Mantap dah gua bilang. Langsung terjun di Novo. Novo nih, di Novo ya. Mantap sekali. Lihat, sangat smooth sekali untuk bermanuver, mantap gua bilang. Walaupun HP kentang Infinix Hot 8, tapi nggak kalah rasa iPhone ini. iPhone 12 Pro Max. 12 Pro Max. Pro Max. Infinix rasa iPhone, rasa Apple, rasa Apple apa? Jeruk gitu ya. Infinix rasa Apple 12 Pro Max selalu sedia setiap saat untuk mengatasi perut kembung, mantap gua bilang. Dan kalian harus coba PN Bayu ini. Jangan lupa jika kalian tidak keberatan di subscribe jika kalian tidak keberatan ya teman-teman. Mantap sekali. Jangan sampai kalian ketinggalan video setting APN selanjutnya dari channel ini. Iya, sangat mantap sekali untuk bermanuver. Teman gua udah mati dua. Face belum dapet, sangat-sangat noob sekali ini face. Bukan. Oke, baiklah bor, thank you sudah menonton video setting APN Bayu terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. Dan akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sial.